Hi guys, Weng sini. Terdapat banyak request tentang apakah itu dropship dari Shopee ke Shopee. So Weng pun decide nak buat satu lagi video tentang dropship dari Shopee ke Shopee ini. Subscribe ke YouTube channel Weng untuk menyokong channel ini ya. So first sekali, apakah perbezaan dropship dari Shopee ke Shopee dengan dropship dari supplier seperti aliexpress ataupun chinabrand? And by the way, Weng akan bagi list percuma 10 suppliers local dan overseas yang anda boleh dropship dengan. Anda boleh download kat comment box bawah video ini ya. So, perbezaan yang paling utama adalah supplier dropship dari Shopee ke Shopee ini adalah dari local Malaysia dan dropship dari AliExpress adalah overseas. Dan perbezaan ini akan membawa impact yang sangat besar kepada seller. Dengan menggunakan supplier yang anda cari di Shopee, which will be local supplier most of the time, masalah seperti long shipping akan dapat diselesaikan. Kecuali ini, jika ada apa-apa refund ataupun return, anda dapat selesaikan dengan lebih senang berbanding jika anda nak return produk itu balik ke AliExpress, which is in China, memang makan masa dan mungkin anda tidak dapat duit anda balik juga. So in summary, dropship dari Shopee ke Shopee adalah lebih senang untuk seller dan lebih selamat. So bagaimanakah anda boleh mula dropship dari Shopee ke Shopee ini? For example, anda nak start dropship face mask products. Beberapa keywords yang anda boleh letak. Anda boleh letak face mask dropship ataupun face mask borong, face mask wholesale juga okay. So for apa-apa products yang anda nak dropship dengan di Shopee, anda cuma perlu type products yang anda nak, tambah kata kunci seperti dropship, borong ataupun wholesale. So banyak products yang berkaitan dengan kata kunci face mask dropship ini akan muncul. Let's try seal mask facial mask ini. So products ini setakat ini tidak ada sales. Untuk products yang offer dropship, you akan tulis di sini. Untuk pemula, kita nak cari produk yang telah pun ada sales dan juga ada review yang 4.5 dan ke atas. Jadi produk ini Wing akan skip kerana ia tidak ada sales lagi. Jom kita cari yang lain. So produk ini welcome wholesaler dan juga dropshipper dan ia sudah pun telah jual 3.7k dan terdapat 5 star review dan harga pun memang murah gila. So, anda boleh dropship dengan produk ini dengan upload produk ini ke kedai Shopee store anda. Kerana with 3.5k telah drop, memangnya menyatakan bahawa produk ini memang hot selling di Shopee. So, anda boleh dropship dan jual produk ini. Untuk bonus kepada anda, the top 5 best selling category setakat ini di Shopee adalah home and living, health and beauty, groceries and pet, baby and toys, mobile and gadgets. So face mask rank kedua, ia di dalam health and beauty category. So product face mask memang ada market dia dan ia memang boleh dijual di Shopee. So Weng harap video ini dapat memanfaatkan anda dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Weng ya. Bye bye.